Oke guys, balik lagi dengan gue di channel YouTube Wear Moto Vlog. Kali ini gue mau ngasih tahu tutorial gimana sih cara kirim paket ke antar kabupaten, antar kota, atau antar provinsi ya. Ini khusus di Indonesia aja. Jadi gue di sini bakal ngasih tutorial untuk kalian semua yang lagi bingung nih cara kirim paket tuh seperti apa. Sebenarnya tuh mudah banget ya guys. Di video sebelumnya juga gue udah kasih tutorialnya. Dan itu udah tembus sampai 200 ribuan viewer ya. Di sini gue bikin lagi ya teman-teman. Bagi kalian yang bingung, tolong disimak video ini sampai habis. Gimana sih cara kirim paket dan persiapan apa aja yang kita lakuin sebelum kita kirim ke ekspedisinya. Jadi di sini sebelumnya gue mau kirim ya. Ini ada lampu Duramoto atau lampu tembak untuk motor. Ini ada lampu Duramoto ya. 2 pits, 2 biji. Lengkap dengan drivernya. Ini mau gue kirim ke Palembang. Ini yang order itu Mas Robi ya, Mas Robi dari Palembang. Dia order lampu Duramoto M5 ini. Kondisinya second ya teman-teman. Ini udah saya tes. Jadi sebelum saya kirim, saya pastikan semuanya aman ya atau normal. Ini paketnya lampu Duramoto M5. Pokoknya ini barangnya. Jadi kalian siapin aja kotak. Wajib ya. Ini ada bracket-bracketnya juga. Nah, sebelum ngirim paket itu apa aja sih yang disiapin? Yang pertama pastinya ada alamat ya, teman-teman. Alamat penerima, kemudian nomor telepon penerima dan nama penerima. Jadi tiga ini tuh wajib ada. Nanti pas ke kantor JNT-nya kalian serahin ya. Serahin alamat tadi ya. Alamat, nama, kemudian nomor HP penerima. Setelah itu nanti biasanya ditanyain juga untuk nama kita sebagai pengirim dan nomor telepon kita. Oke, sebenarnya itu mudah banget ya ngirim paket. Apa aja itu mudah banget asalkan masih di dalam negeri atau masih sekitaran Indonesia. Entah Lampung ke Jakarta, Lampung ke Bandung, Lampung ke Bali. Itu mudah banget guys. Kalian cukup ikuti aja tutorial ini sampai habis. Ini gue siapin kotak packing ya. Kotak packing seperti ini ya. Bebas sih kotak packing apa aja, yang penting aman. Yang penting aman ya. Nah, saya seperti ini. Bentar guys. Ini ada beberapa alat juga di dalam boxnya. Ada saklar dan lain-lain ya. Nah, ini untuk bagian bracket-bracketnya taruh di dalam sini aja ya, biar aman. Nah, saya taruh dalam sini. Kemudian untuk lampu Duramotonya, ini saya taruh dalam kotak. Usahain untuk ukurannya pas ya guys. Ukurannya pas. Oke, kemudian ini ada relay dan ini ada bracket lampunya guys. Usahain semuanya aman ya. Ini dari rumah saya siapin ini aja ya guys. Nanti di kantor JNT nya di packing ulang biar aman. Pokoknya ya seperti ini aja ya guys. Ini sih udah aman sih harusnya, karena dari kardusnya juga udah tebel. Ini kardus bekas packingan juga. Ini udah aman banget. Oke, ini udah siap. Kita langsung aja cus ke kantor JNT ya guys. Oke. Pokoknya jangan di skip. Ikutin tutorial ini sampai habis. Nah, jadi ini paketnya. Mari kita bawa ke ekspedisinya ya guys. Oke. Kita lanjut ya guys. Oh, ini pas banget ya, cuacanya cerah sekali. Ini di hari Jumat guys. Jumat berkah. Dan untuk kalian ya yang baru nonton atau baru bergabung di channel YouTube Wear Moto Vlog, jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, di like jika suka dengan konten-kontennya.
Untuk kalian yang bingung cara kirim paket seperti apa, sebenarnya itu gampang banget cuy, itu gampang banget. Gue udah sering banget bikin konten ini, cara kirim paket ke kantor JNT, dan masih banyak yang belum paham caranya seperti apa. Yang penting tuh yang pertama kalian siapin aja alamat penerimanya cuy, alamat penerimanya kalian siapin aja, kemudian nomor telepon penerima dan nama penerima, itu wajib ada guys. Nah untuk sistem pembayaran ongkirnya gimana sih bang? Masih ada nih yang nanya-nanya ya, sistem pembayaran ongkirnya bisa bayar di tempat setelah barang sampai, atau bisa juga kita bayar langsung di kantor JNT-nya guys. Sebenarnya itu mudah banget, asalkan kalian simak video ini dari awal sampai akhir, saya jamin kalian semua bisa kirim ya. Mau itu umur berapa aja itu bisa ngirim cuy, yang penting alamat penerima itu jelas ya guys. Sama satu sih, paket kita itu apa isinya nanti kan ditanyain, ininya ini paket isinya apa mas gitu kan, pasti yang nanyain ini ya ekspedisinya, bilang aja apa adanya ya guys. Jangan kalian kirim paket lampu bilangnya bukan lampu, wah itu bahaya ya. Oke, kita sudah sampai di kantor JNT, JNT Express cuy. Oke. Aduh agak susah guys. Oke. Kita udah sampai guys. Ini pesanannya Mas Robi. Oke, ini paketnya. Mas, ini aku izin bikin YouTube nggak apa-apa kan? Dulu udah pernah bikin YouTube sih Mas, JNT juga, tembus 200 ribuan, di sini juga sih kalau nggak salah. 200. Tapi masih di sana di Imam. Iya. Iya. Nah ini bang. Nih. Nih Yogi nih. YouTube dia. Berapa bang? Ini 149. Ada yang 200 ribu juga. Oh, mantap. Nih, 286. 200 ribu nonton. Paling gede nih bang JNT. Izin bang ya. Tonton bang ya. Mbak ngirim paket ini mbak ke Palembang. Ini bukan online mbak. Pertama-tama kita kasih ya guys, kasih nama, alamat, dan nomor telepon penerima yang kita tulis. Ini saya tulis di handphone biar lebih mudah ya guys, atau kalian bisa tulis di kertas. Kemudian alamatnya dikasih ke kasir ya atau mbaknya untuk diketik, dibuatkan nomor resi pengiriman. Ini mbak. Oke. Jadi ini kita serahin ya. Mas bisa tambah bubble gak mas? Bisa ya? Oke. Yang mana gimana mbak? Yang bawah mbak? Iya. Ke Malang pak. Iya. Bulan 12 kemarin pak. Jauhan Aceh pak. Iya. Jauhan Aceh. Bapak kemana pak? Pati Tengah. Oh. Mantap semes pak. Udah lama itu pak. Oh sendirian. Wih keren. Wayan mbak, Iwayan Randy. Iya. 0822 804570. Isinya lampu mbak, lampu motor. PP pak ya.
Oh, bukan pulang pergi ya? Ya, berangkat saya enggak hitung bensin. Pas pulang saya pisahin. Iya. Iya, Pak. Bensinnya belum naik ya? Iya, belum naik. Masih murah ya, Pak ya. Kalau kemarin sih pakai motor ini ke Malang habis 700 ribu Pak pulang pergi. Iya. Yeah. 18 Mbak ya. Okay. Kalau tambah bubble ada biaya tambahan nggak Mbak? Nggak ada. Dan untuk biaya bubble wrap itu nggak ada biaya tambahan ya guys, jadi gratis, tapi tergantung ya, dari ekspedisinya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Dan kalaupun berbayar, itu biasanya nggak terlalu mahal sih guys, biasanya 5.000, 10.000, ataupun bisa lebih, tergantung besar kecilnya paket kita. Iya Pak. Mas, kalau JNT bisa ngirim internasional nggak mas? Di mana? Tribun. Oh ya, yeah. Bisa mas ya? Oh ya yeah, ya. Yeah. Oh, tapi kalau untuk cek ongkos kirim bisa mas? Cek ongkos kirim internasional, bisa ya? Oh iya yeah, ya. Yeah. Per ini ya. Oh iya pakai kode produksinya ya. Iya iya iya. Mungkin kalau kamera itu agak susah mas ya. Susah ya, karena ada baterai mas ya. Oh iya. Oh iya iya. Rencana mau kirim ke Taiwan sih mas, ngirim kamera. Iya. Mas bisa, mas tak fotoin paketnya tadi. Oke, akhirnya setelah di packing, ini langsung saya foto ya untuk saya kirimkan ke orangnya. Bahwasannya paketnya udah dikirim. Oke. Yes. Yes. Sip. Oke. Makasih mas ya. Oke guys, jadi mudah banget ya kirim paket ke kantor JNT itu. Pokoknya kalian ikuti aja tutorial dari awal. Yang penting tuh alamat penerima, kemudian nama penerima sama nomor HP penerima tuh harus ini ya guys, harus akurat. Jangan sampai salah. Nah untuk kalian yang mau kirim paket daerah Lampung bisa kesini aja ya guys, bisa kesini aja. Ini daerah Gedung Air, bisa langsung aja kesini ya guys ya. Nah mungkin kalau untuk kalian yang masih ini, mungkin untuk kalian yang masih bingung bisa komen aja di kolom komentar. Komen misalnya kesulitannya di mana, komen aja ya guys. Nah untuk JNT juga itu bisa teman-teman kirim internasional atau ke luar negeri ya, tadi ngobrol sama masnya katanya bisa, tapi di JNT pusatnya. JNT pusatnya itu yang ada di Tribun kalau nggak salah, di dekat Tribun kata masnya tadi. Oke mungkin segitu aja ya guys cara kirim paket ke kantor JNT. Mau kalian kirim paket dari Lampung ke Jakarta, dari Jakarta ke Lampung, atau dari misalnya dari Bali ke Lampung, itu bisa semua guys. Yang penting kalian datang aja ke kantor JNT. Persyaratannya cukup mudah, nggak perlu KTP atau KK ya guys. Pokoknya bawa aja nama penerima, alamat penerima, nomor HP penerima, dan nanti kalian ditanyain nama kalian dan nomor HP kalian. Udah itu aja. Oke, mungkin segitu aja tutorialnya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.